Assalamualaikum rekan-rekan sekalian. Perkenalkan saya dengan AKP Rini. Sore ini ya pulang kantor jalan-jalan ngeliatin sawah ya. Sawah di daerah Tamban ya. Iya, Desa Bangun Harjo. Ya, ini kita bersama mitra kita Pak Budi ya, Pak Budi. Ini beliau pemakai eco farming. Jadi ini sawah beliau ini yang menggunakan eco farming usia kurang lebih 2 bulan ya. Kemudian yang di sana yang belum nggak pakai eco farming. Ini benar-benar pakai pupuk sini ya, yang sebelah sini. Bisa kelihatan bedanya. Yang di sini tanamnya duluan Bapak Ibu. Tanamnya duluan tapi ternyata lebih besar yang pakai eco farming. Ya. Kemudian yang pupuk kimia hijaunya hijau banget ya, hijau buatan. Tapi kalau yang di sini hijaunya hijau alami, ini bedanya. Dan tingginya beda. Duluan tanam sini tapi lebih besar yang sini. Dan insya Allah 2,5 bulan lagi kurang lebih kita akan panen. Nanti akan kita bandingkan. Ini kurang lebih berapa borong Pak? 20 borong. Jadi biasanya berapa Pak 20 borong hasilnya? 160 black ya. Nanti kita bandingkan setelah panen hasilnya berapa black. Bapak Ibu, di tengah COVID-19 Bapak Ibu kita harus berdayakan pertanian supaya Indonesia ini makmur gitu ya, jangan sampai impor beras ya. Ya, jadi kita nggak pernah kekurangan pangan. Bantu petani dengan eco farming. Terima kasih, salam dari saya. Go berkah, no roba. Assalamualaikum warahmatullahi.